kemarin itu gorok saya itu gak sesuai sama perjanjiannya kemarin itu. Sekarang gak ada ampun lagi itu. No Kang, tuh kemarin setelah gorok saya pada kabur ini, perjanjiannya kemarin setelah kalau semuanya tidak ada apa-apa damai, ternyata ya masih serang aja. Sekarang gimana ini, mau damai saja atau mau gimana? Enggak rasa damai Rita, tapi sekarang saya nggak akan pakai cara-cara yang kemarin. Sekarang kalau nggak bisa diselesaikan dari baik, ya monggo kerja, monggo jenengan mawar sekarang. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, saya ucapkan terima kasih, matur suwun terhadap semua saudaraku semuanya yang sudah mensubscribe, like, dan juga men-share dan berkomentar. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki panjenengan sangat berlimpah ruah dan dibalas semua amal ibadah sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di sini sudah hawanya sangat-sangat berbeda sekali. Kita akan langsung ke tempat perkumpulannya dukun santet, dinamakan perkumpulan santet apa namanya itu, seberang lor begitu. Yang insya Allah di sebelah sana itu adalah pusatnya begitu, perkumpulan raja-rajanya di sana. Insya Allah nanti kita ke sana. Saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku semuanya, semoga nanti dipermudah oleh Allah, mohon semoga nanti dilindungi oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah, karena saya sendiri tidak punya kekuatan apapun kecuali hanya atas pertolongan Allah. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, insya Allah tidak akan ada satu hal pun yang mampu untuk menyakiti diri kita. Jadikan sabar dan sholat sebagai perlindungan kita. Insya Allah akan Allah akan melindungi kita, dan kita lakukan semua perintah Allah dengan sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Dan untuk semua saudara-saudaraku, apabila punya hajat, tidak usah datang ke dukun atau kemanapun. Cukup dengan minta doa orang tua, karena doa orang tua itu yang paling mustajab insya Allah. Tidak usah ke dukun atau kemanapun. Oke, langsung saja kita berangkat dan mohon doanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jadi wa sirri fi sa'a sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nuril jadi wa sirri fi sa'a sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allah, bismillah.
tempatnya ya. Doa ya Kang, untuk di hutan ini ya. Waspada, waspada, waspada. Sana itu kelihatan enggak Bang? Lepas itu perkumpulan dukunya itu kenapa tadi? Tuh kelihatan di situ kelihatan lihat di tapak atas itu saya rasa kan sudah kita tunggu. Oh iya itu kemarin itu borok saya itu nggak sesuai sama perjanjiannya kemarin itu sekarang nggak ada ampun lagi itu no Kang tuh kemarin setelah borok saya pada kabur ini perjanjiannya kemarin setelah kalau semuanya tidak ada apa-apa damai ternyata ya masih serang aja. Ini itu teman-teman di sana itu. Yo, ngapo? Sampai ini loh. Kok gak berhenti-berhentinya gitu loh. Kemarin nyerang saya. Dan malah pakai fisik kemarin. Sekarang gimana ini? Mau damai saja atau mau gimana ndak? Rasa damai Rita. Tapi sekarang saya gak akan pakai cara-cara yang kemarin sekarang. Sekarang kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik, ya monggo kerso, monggo jenengan mawon sekarang. Yum! Cek kendel-kendelnya moro neng pabrikan gitu. Iya, karena memang kalian itu selalu dolimin orang terus. Nyerang-nyerang tempat saya, sampean. Ganti yang latihan. Hai. Hui. Hai. Ini kono saya oke, ya? Ini kono kan? Sekarang cukup lah. Kita jadi saudara aja gak usah cangkitin orang gimana sih? Rasuti. Ngomongnya kasarnya. Oh jadi saudara aja gak mau ini? Rasuti. Terus maunya sekarang gimana? Kemarin sampai sudah nyerang itu loh. Yelor. Ayo garap ya. Yelor. Garap. Yelor. Tak ini bisa tak ini. Konyakan ini. Katanya saya takutkan. Kenapa gak berani? Saya takut kepada Allah. Ayo, saya kalaupun saya mati juga. Kalau saya mati sahid. Ayo gitu. Ngabrang lek wani. Wani pore ayo.
Aku, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Pangi. Pangi. Eh, tengkate rajamu no. Ayo, dilawan kalau ayo. Ayo, entah ini kalau ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Anak buahmu kewajian dulu. Ayo. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kampul, kampul. Terus cuma cene nih kono. Sekarang. Ora. Cene terus cuma kono. Terus cuma cene kono. Ora. Sahadat belum mati. Sahadat. Mau sahadat enggak? Tak mau tobat. Urusanmu sudah mengingatkan ya. Mana yang lainnya? Sebagian kayaknya lari dari bus. Mana yang lain? Mana? Mana yang lain? Semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, dukun belek. Takut hanya kepada Allah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Besok kita ke sana ya kan. Kita datangi tempatnya yang ada di sana. Yang penting kita berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun-dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan jin yang kuat. Yang kuat itu hanya kekuatan Allah. 70 perkumpulan dukun santet ini, 70 dukun santet ini memang luar biasa ini. Terus mengganggu terus. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah dan isi diri kita dengan zikirullah, insyaallah nanti kita akan selamat. Yang penting jangan sampai lupa untuk selalu berzikir kepada Allah, karena zikir adalah makanan batin. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.